Banyak dari kita takut ini, takut itu. Laba-laba, ular, badut, ketinggian, air. Gak akan habis daftarnya. Ketakutan ini membuat tangan kita basah dan bulu kuduk pun berdiri. Ketika ketakutan berubah menjadi ekstrim dan irasional, ini disebut fobia. Ini dapat menyebabkan tekanan dan kecemasan yang signifikan serta penghindaran obsesif pada objek atau pada situasi tertentu. Tonton terus jika ingin tahu beberapa fobia paling aneh yang dialami manusia. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe. Ingin tahu? Temukan lebih banyak, tahu lebih banyak. Yang pertama, aritmofobia atau numerofobia, takut angka. Matematika kamu bagus nggak? Kamu suka angka? Sementara kebanyakan kita mungkin takut pelajaran matematika sampai kita dewasa, beberapa memiliki rasa takut yang berlebihan dan irasional terhadap angka. Ketakutan atau fobia ekstrim ini disebut aritmofobia atau numerofobia. Orang yang mengalami fobia ini cenderung cemas saat mengerjakan matematika atau berurusan dengan angka secara umum. Diintimidasi oleh 1 dan 0, dia bisa ngumpet di bawah tempat tidur loh, dan kemungkinan 13 melompat keluar dari lemari. Fobia ini dapat mengganggu kehidupan seseorang secara signifikan. Bagaimanapun, matematika, setidaknya matematika dasar, bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, korofobia, takut menari. Dalam bahasa Yunani, koros berarti menari. Dan tentu saja, seperti yang kita ketahui, fobia adalah ketakutan. Ya, itu secara harfiah berarti takut menari. Jadi, keluar malam ke klub malam atau pergi ke Swan Lake di Opera House adalah hal yang mustahil. Korofobia tidak hanya terbatas pada tidak bisa menari, tetapi juga menghindari apapun yang berhubungan dengan tarian. Baik itu acara, orang, atau tempat. Cukup dramatis, bukan? Yang ketiga, geliofobia, takut tertawa. Oke, siapa bilang tertawa itu baik untuk kesehatan dan jantung? Siapa bilang ini membuatmu bahagia dan membantu meningkatkan hubungan sosial? Tentu saja bukan geliofobik. Terlepas dari lelucon, tindakan tertawa itu ironisnya dapat menyebabkan kecemasan dan depresi jika seseorang menderita geliofobia. Bagi para geliofobik, tertawa tidak hanya menakutkan, tetapi juga menyebabkan ketakutan yang ekstrim dan tidak logis. Mati karena tertawa tiba-tiba menjadi hal baru. Yang keempat, ablutofobia, takut mandi. Kamu baru pulang hiking nih, merasa kotor dan lelah. Saatnya mandi bersih dan merasa segar. Atau mungkin tidak, takut mandi, mencuci, atau membersihkan diri disebut ablutofobia. Berada di bawah shower untuk penderita ablutofobia adalah menakutkan. Dan sebisa mungkin mereka harus hindari. Meskipun hal ini dapat menyebabkan bau badan, kurangnya kebersihan, dan sebagai akibat isolasi sosial, semua ini menjadi tidak signifikan ketika ablutofobik dihadapkan pada air. Kalau begitu, gak usahlah menyirami ketakutan akan ablutofobik ini. Yang kelima, helifobia, takut sinar matahari. Bunga matahari, sinar matahari, kecerahan, semua hal yang cerah, baik untuk memastikan suasana hati yang bahagia, melindungi tulang dan menjaga kita tetap sehat. Namun, bagi sebagian orang, sinar matahari adalah kutukan, kondisi yang langka dan disayangkan. Ada orang yang takut sinar matahari mulai mengalami kepanikan dan kecemasan saat berada di bawah sinar matahari. Fobia ini disebut heliofobia, bahkan dapat terjadi ketika terkena cahaya terang seperti sinar matahari. Sering dikaitkan dengan bahaya yang dirasakan dari matahari. Sayangnya, heliofobik itu sendiri tidak dapat melepaskan diri dari ini. Yang keenam, linenofobia, takut tali. Seseorang yang menderita linenofobia cenderung menjadi ekstrim ketika memikirkan atau dikaitkan dengan tali, apalagi benar-benar melihat atau menyentuhnya. Mereka bisa menjadi cemas, mual, dan bahkan sesak nafas. Seorang linenofobia akan menghindari apapun yang berbentuk tali, baik itu benang jahit, tali sepatu, tali tambang, dan lain sebagainya. Diyakini, orang dengan fobia ini mungkin pernah dikekang atau diikat sebagai hukuman ketika masih kecil.
Yang ketujuh, ergofobia, takut bekerja. Kita semua sesekali suka bolos kerja atau bahkan sering karena kita perlu istirahat dari tekanan pekerjaan kita. Tetapi bagi mereka yang ergofobia, pekerjaan atau lingkungan kerja penyebab kecemasan dan penderitaan yang paling besar. Beberapa takut jika harus kerja manual, yang lain berkenaan dengan pekerjaan itu sendiri. Banyak yang menderita ergofobia merasa sulit untuk mencari pekerjaan. Ergofobia dapat menyebabkan serangan panik besar-besaran yang menghambat kemampuan seseorang bekerja secara profesional. Jika hidup ini hanya main dan gak kerja, menjadikan seseorang bodoh, hanya kerja dan tidak ada main-mainnya, menempatkan penderita ergofobia dalam bahaya. Yang kedelapan, desidofobia, takut mengambil keputusan. Sebagaimana namanya, desidofobia adalah ketakutan membuat keputusan. Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Tiba-tiba, keraguan-raguan kamu kemarin tentang rasa es krim mana yang harus dimakan membuat kamu bertanya-tanya, apakah kamu menderita fobia ini juga? Jangan khawatir, enggaklah. Desidofobia jauh lebih buruk. Dalam ketakutan ini, membuat keputusan apapun, besar atau kecil, sepele atau penting, tampaknya tidak mungkin. Orang yang menderitanya cenderung tidak mempercayai pendapat mereka sendiri. Ia terlalu bergantung pada orang lain untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan, termasuk prediksi astrologi. Yang kesembilan, oktofobia, takut angka 8. Menariknya, setelah mengetahui tentang aritmofobia, ketakutan ini, meskipun serupa, jauh lebih spesifik. Oktofobia adalah ketakutan angka 8. Para oktofobik tidak hanya takut pada simbol 8 seperti yang terlihat ketika tertulis pada apapun, mulai dari alamat pos hingga iklan. Tetapi mereka juga takut pada apapun yang membentuk kelompok 8. Dipercaya bahwa angka 8 yang menyerupai tanda infinity mungkin menjadi penyebab irasionalitas ini. Bisa juga berasal dari masa lalu. Yang ke-10, optofobia, takut membuka mata. Dan piala diberikan kepada optofobia. Optofobia adalah rasa takut membuka mata. Sementara kebanyakan kita, membuka mata adalah fenomena alam. Bagi mereka yang hidup dengan ketakutan yang menyeramkan ini benar-benar mimpi buruk. Ya, tidak mungkin untuk tidak membuka mata jika kamu adalah manusia yang hidup. Ini mungkin yang paling melemahkan dari semua fobia karena seseorang tidak dapat melakukan apapun dengan mata tertutup. Para optofobia lebih suka tinggal di dalam ruangan dalam cahaya redup, sedih dan gelap tapi nyata. Apa yang kamu takutkan? Adakah fobia aneh yang mungkin kamu dengar yang membuatmu penasaran? Beritahu kami di komentar di bawah. Subscribe dan tekan ikon loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa. Terus tonton, ingin tahu? Temukan lebih banyak, tahu lebih banyak.